bahagian ketengah cuba ditaduk. Karun Azrin bergelut. Masih lagi bahaya. Patesu! Dia melakukannya. Seolah-olah menampakkan itu begitu mudah. Untuk Patesu. Pencari terbanyak Sabah pada musim lalu. Kali ini dia sudah berkumpul dua jaringan. Ashraf Omar tertewas untuk kali yang Lencong bola ini, ada tandukan yang dilakukan masuk. Agak mudah gol ini terhasil. Yang dijaringkan oleh Pak Teju. Seolah-olah Katul Anwar Mohd Jalil. Dia terpegun dan juga dia terkeliru. Kerana munculnya salah seorang pemain Sabah. Apa yang berlaku di sini? Dia mengalami kecederaan. Katul Anwar Jalil baru disebutkan untuk dia menggunakan kesempatan bermain dalam perlawanan ini. Lihat tandukan Pak Tesu. Pelanggaran dia dengan tiang gol. Tidak ada sebarang sentuhan yang dilakukan oleh Gabriel Perez. Mingko cross jauh. Sadil tolakkan semula ke bahagian tengah. Cantik Pak Tesu, gol yang kedua. Satu lagi gerakan menarik yang dilakukan oleh Sabah untuk mendapatkan jaringan yang keempat mereka. Game plan yang baik dilakukan daripada bahagian tengah. Walaupun pada awalnya kita melihat bagaimana hantaran semula yang mungkin terlalu jauh dari Sani Ramdhani kepada Stuart Wilkin. Tetapi yang paling penting adalah kesudahannya. Sani Ramdhani dengan menggunakan kaki kanan dan mendolak ke bahagian tengah. Pak Tesu datang daripada luar boks untuk melakukan tampanan. 4-1. Kedudukan di Stadium Lingkar ketika ini. Baik, tolakan yang dilakukan oleh Pak Tesu. Sekiranya juga Sabah. Sabah sedang berusaha untuk Pak Tesu. Jaringan penyamaan dari Pak Tesu. Stadium ini benar-benar membawa tuah untuk pemain import dari Korea ini buat Sabah. Musim lalu dia mencatatkan namanya selaku penjaring. Kali ini sekali lagi Pak Tesu mengulanginya. Bagi Sabah mengikat kedudukan. Tidak dikawal, datang dari belakang untuk melakukan tandukan bagi menyambut hantaran Jason Paraiba. Keluarkan situ oleh Raji Imran. Rizal untuk Pak Tesu, masih lagi permainan dan kejadian untuk Pak Tesu yang terus mengukir namanya selaku penjaring. Jaringan keenamnya bersama Sabah dalam musim yang cukup serba menjadi untuk pemain ini. Letaklah beliau di posisi mana pun, di pertahanan, di bahagian tengah. Panel di sebelah kanan yang digunakan masih dalam permainan. Dilepaskan untuk Sadil Ramdhani. Cross yang cantik. Free header! Dan itu dia! Satu gerakan. Cukup bersih. Pak Tesu. Permulaan yang cukup garang daripada Sabah FC. 37 minit yang berlalu. Peluang-peluang terbaik yang mereka hasilkan dalam babak yang pertama ini diberikan ganjaran yang setimpal dengan usaha mereka. Satu delivery yang kemas daripada Sadil. Rizal Ghazali yang mengejar lost cross pada satu ketika. Dilorongkan untuk Sadil. Dan kemudian dia inch perfect delivery untuk mencari kedudukan Pak Tesu dalam kawasan penalti.